mana tadi? Ada tangannya. Ada tangannya. Ada tangannya, guys. Ada tangannya. Tuh. Dia keluar lagi, dia keluar. Tuh guys. Coba gua dekatin lagi. Dong, kurang asem. Oke, guys. Jadi gua record game ini malam Jumat ya. Bersama teman-teman gua ada Ejes, X-Men, Timo sama Blue. Dan mereka ini udah lumayan pro main game Paranormica ini. Jadi hari ini khusus edisi spesial malam Jumat main game horror yang paling keren di Roblox. Oke, langsung aja kita mainkan gamenya. Gua udah pilih mapnya. Mapnya itu gua pilihnya range. Oke, ready semua ya. Tinggal gua aja yang belum ready. Dan itemnya itu kita udah beli semua, guys. Oke, kita start. Semoga aja nggak ada yang DC. Blue, jangan minum Baygon, Blue. Masih muda, Blue. Oke, guys. Jadi sekarang kita udah berada di range. Di sini juga ada beberapa item baru kayaknya ya. Ini di sini ada fuse. Katanya fungsinya kalau listriknya mati, ntar dipasang ini biar nyala lagi. Gua juga pakai senter ini, guys. Oke. Oke, kita akan mulai penjelajahannya. Hey. Wah, udah mulai bunyi itu EMF-nya. Blue. 3 atau 5? Bang. Wow, langsung ketemu, guys. MF-nya 5. Di mana itu? Di mana? Wah, kacau. Pintunya ketutup, boy. Jangan ditutup, Vimo-nya lagi masuk ke dalam itu. Ini apa sih yang bulat-bulat di bawah ini? Gua kagak tahu itu apa. Garam? Oh, garamnya bulat-bulat gitu. Gede lagi kayak bom. Kita mesti kemana ini, guys? Ke dalam. Dia di kamar. Di kamar mana? Di kamar ini. Oke, gue coba pakai NV kamera. Sepertinya sih nggak ada apa-apa, guys. Nggak ada op. Ini kenapa gelap banget, woi? Pakai senter, woi. Jangan semuanya pakai alat. Ini bukunya Hey! Apa tuh? Kenapa ada bunyi listrik tadi? Mati lampu. Listrik mati. Santai aja kali. Ini si Vimo lagi berkomunikasi dengan hantunya katanya, guys. Si Vimo-nya pakai bahasa Inggris itu, guys. Maklum, guys. Makan keju dia, bukan makan singkong. Di sana. Kenapa? Bergerak sendiri itu. Oke, ini ya. Oija ya. Jangan digeser. Digeser sendiri itu. Kitchen. Dapur. Oh my god. How old are you? Where are you? Center dong. Gelap banget ini, guys. Kenapa center gua mati ini? Umurnya 9. Aduh, mak, masih bocil. Yes, are you here? Yes, katanya, guys. Ini papannya mengerikan banget asli. Spirit booknya kalau kita turunin bisa nggak? Woi, pintunya nggak bisa dibuka. Ngumpet, dia han. Oke, gua ngumpet di sini. Apakah senternya perlu dimatikan juga? Tutup, oke. Ditutup ya. Oh no, dia masuk ke sini atau gimana, guys? Alamak. Berarti kemungkinan besar dia di dalam. MF 0 ya? Oh, 0. Berarti dia nggak di sini. Kemungkinan itu pintunya ketutup karena angin, guys. Jadi, NF-nya gue... Itu bunyi apa itu tadi? Buset dah. Gue salah dengar atau apa itu? Tegang banget gue, guys. Asli. Ini gue udah mau masuk ini. Ini pintunya kenapa nggak bisa buka ya, guys ya? Ada detak jantung. Kenapa gua nggak dengerin apa-apa, Vimo? Oke, udah bisa. Kalau dia lagi hunting, pintunya nggak bisa dibuka gitu. Waduh, kacau ini, guys. Spirit book-nya dia tulis apa itu? Run, leave, pergi. Pergi, guys. Kabur. Waduh, mak. Astaga.
Kapan dia nulisnya itu, guys? Waduh, kacau. Oke, berarti evidence-nya apa-apa aja ya? MF sama spirit book. Gue coba pilih dulu. Lalu MF. Oke, spirit book sama MF, guys. Goal? Yakin goal? Cepet banget ini. Bang. Ya, kagak kelihatan dong hantunya. Oke, gue coba buka. Iya, hantunya goal. Mau lihat? Ya udah, kita coba yuk. Coba lihat yuk. Kita cari evidence satu lagi berarti. Evidence-nya apa? Kita coba lihat. Kalau goal berarti dia mesti apa? Oke, goal berarti evidence-nya yang berikutnya toxic. Aduh, ini center kenapa mati dah? Burungnya mati ya? Burungnya masih hidup itu, guys. Oke, kita coba lihat. Burungnya mati nggak? Oke, ada suara detak jantung. Oke, Vimo, Vimo. Lari, Vimo. Oh iya, dia bunuh burungnya, guys. Oke, oke, kita coba perhatikan dia. Itu hantunya kayak zombie ya. Halo, hantu. Kaget gua, tadi ada yang teriak, guys. Toxic, iya, hantunya toxic ini. Itu kalau didekatin nggak apa-apa. Dia jalan terus itu. X-Men, coba lo udah kedekat X-Men. Pak. Iya, X-Men si pemberani. Wah, senternya kedap-kedip, guys. Karena ada hantunya. Oke. Oh, kagak apa-apa ya kalau dekat-dekat ya. Wah, mati X-Men. Mati. Oke, ada suara teriakan juga. Buset dah. Kabur, guys. Kabur. Buka, buka. Astaga, si X-Men-nya mati, guys. Terlalu dekat, X-Men. Kamu terlalu berani. Oke, kalau gitu kita penuhin dulu evidence-nya. Yang ketiga itu toxic. Nah, pilihannya goal. Mantap. Akhirnya kita selesaikan misi, guys. Soalnya sebelumnya itu kita gagal. Ini easy ya, ini easy. Berikutnya kita bakal coba yang hard. Oke, guys, jadi bener hantunya itu goal. Dan gue dapat $115. Kali ini agak mudah ya, kali ini agak mudah. Dan berikutnya gue bakal pilih difficulty yang agak susah. Oke, gue confirm dulu. Lalu pilih mapnya prison. Difficulty-nya gue ubah jadi 3 ya? 3 ya? Oke, kalau gitu gue ubah jadi 3. Oke, guys, jadi difficulty-nya gue udah setting 3. Item juga udah kebeli semua. Ready, X-Men, ready. Oh, ke WC dia, guys. Aduh. Kacau. Tegang sampai terkencing-kencing bahasanya. Oke, okay, ready, X-Men, ready, ready, ready. Oke, okay, gue coba cek dulu ya. Ini nama hantunya itu Timothy Johnson. Oke, okay. Timothy Johnson sih bacanya ya. Oke, ini kita berada di penjara, guys. Dan penjara ini cukup luas, guys. Ini ada donat ya, donat untuk apa, guys? Oke, okay. Semua itemnya gue ada bawa. X-Men mana? X-Men terbang? Ya elah, X-Men-nya ada di atas. Lagi loading dia, guys. Oke, okay, guys, jadi kita udah mengambil semua peralatan yang kita butuhkan. Sekarang kita bakal hunting hantunya. Ini difficulty-nya 3, jadi gua nggak tahu bakal gimana karena gua udah lama nggak main game ini, guys. Oke, okay, ini pintunya ya. Semoga aja jantung gua masih kuat. Hey, kenapa ini? Pintunya kenapa tutup, woi? Masuk, woi. Ya elah. Oke. Okay. Ini senter gua kedap-kedip. Ini apa karena ada hantunya? Lagi hunting. Oh. Oh, 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 oh. Please jangan gua mati, please. Pak. Please. Ah! 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 Lari, lari, lari. Mati Vimo. Mati, mati Vimo. Guys, guys, buka, buka. Lari, lari, lari. Awas, jangan di depan pintu. Jangan di depan pintu. Hey, Blue, Blue, Blue. Blue ditarik, Blue. Astaga, Blue, Blue, Blue ditarik atau ngapa, Blue? Astaga. Tolong. Astaga, itu hantu apa tadi? Oke, dia lagi hunting lagi ini. Dia hunting lagi ini. Center gua kedap-kedip. Jangan, Jess, jangan leave, Jess. Astaga. Ini kenapa kedap-kedip terus center gua? Jangan-jangan hantunya muncul lagi ini. Baru aja mulai, guys. Pirasatku apa, Blue? Hantunya dekat pintu. Oke. Okay. Demon kata si Blue. Demon ya? Galak ya? Jadi kita... Demon takut apa, guys?
Buset, ini center gua masih kedap-kedip loh. Ini hantunya dekat banget ini, belum aja masuk kita. Bawa krusifik. Oke. Aduh, mak, hidup mati terus senternya, pusing gua liatnya. Ini krusifiknya ada, cuman senternya itu loh. Ya udah kita coba ya. Kita coba blue. Senternya lain blue. Oke, blue, gua pakai krusifik blue. Ini dekat banget ini hantunya. Makanya senternya kedap-kedip. Oh, ada dia. Ada dia, guys. Tuh. Gua ada lihat tadi di pintu itu ada bayangan. Dia di sel. Si Vimo lagi jadi informan kita dia. Buka pintunya, please. Gua bakal pakai krusifik ini nge-kill dia. Astaga, bunyi pintunya aja serem, guys. Nggak bisa dibuka loh pintunya. Jangan terlalu dekat, guys. Oke. Ini nggak bisa buka sama sekali loh. Oke, udah kebuka. Center dong, center. Center, gelap, woy. Center. Astaga, ini demon. Ya ampun, pintunya terkunci lagi. Buset dah. Ini gua recordnya cuma depan pintu ujung-ujung, guys. Kagak masuk ke prisonnya. Ini kagak bisa masuk sama sekali. Oke, udah kebuka. Blue, tapi gelap banget, blue. Serba salah gua. Kalau gua pegang krusifiknya gelap. Astaga. Nah, udah buka. Sekarang gua masuk nih karena kebetulan ada kesempatan. Aduh, senternya kedap-kedip. Senternya parah banget. Oke, gua pakai senter dulu. Tangan gua siap-siap ke krusifiknya. Ada yang bisa di depan enggak, woi? Gua takut, woi. Asli. Takut gua. Kaki gua keringatan lagi ini. X-Men, lu ke depan, X-Men. X-Men, lu kan paling pemberani, X-Men. Oh, itu dia. Tolong di center. Kena kagak? Kena ya? Oke, kena katanya. Tapi nggak ada sound effect-nya. Maju? Yakin bisa maju? Ada tangannya tadi! Ada tangannya, guys! Ada tangannya! Tuh! Dia keluar! Kemana kamu? Tuh, guys! Coba gua deketin lagi. Pantatnya dong, kurang asem. Nyangkut di situ dia, guys. Ya hilang. Aduh. Oke lah kalau gitu kita tebak aja lah, guys. Demon. Kacau. Galak, woi. Oke. Dia takut sama krusifik. Si X-Men-nya mana? Jangan sampai ada yang ketinggalan, guys. Krusifiknya mana ya? Nggak ada pilihan krusifik loh, guys. Oh, krusifik bukan evident. Oh. Ya udah langsung pilih aja hantunya demon, lalu kita masuk. Gila, tegang banget, boy, asli. Oke. Masuk, boy, masuk. Sanity. Sanity gua 0. Baru sadar gua. Langsung gila, guys. Langsung gila. Oke, kita coba cek. Nah, bener hantunya demon, guys. Emang kagak salah ini gua bawa orang-orang pro. Aduh. Gua kaget banget pas dia muncul di samping, guys. Parah. Agresif banget ya. Oke, guys. Jadi karena gua recordnya itu malam, jadi beberapa teman kita udah tidur, digantiin sama si Aten dan Roblox Gamer. Dan seperti biasa, mapnya itu gua udah pilih ke prison, difficulty-nya 3. Dan sekarang kita akan mulai lagi gamenya. A few moments later. Oke, guys, jadi kita semua udah mengambil peralatan masing-masing dan kita bakal masuk lagi ke penjara. Tapi sebelum itu gue mau kasih tahu kalau nama hantunya itu sekarang Annabelle Carver. Waduh, dari nama Annabelle aja itu gue udah serem, guys. Oke lah, kalau gitu kita mulai pertualangan kita. Buset, ini center gue udah kedap-kedip loh, guys. Udah kedap-kedip ini. Oke, ayo. Ini percobaan yang kedua, difficulty-nya 3. Itu si Aten lagi di depan. Oke, pelan-pelan aja. Kalau bisa sambil pegang EMF. Oke, ini ruang komputer, nggak ada apa-apa kayaknya. Ini kayak ruangan apa ya? Gudang kayaknya ya, guys ya. Oke, aman juga kayaknya di sini. Oh. Kedap-kedip, mulai kedap-kedip. Oh, itu dia. Lari. Gua yang mati.
Oke, jadi gue udah pakai Robux buat hidup lagi, tapi itemnya hilang loh guys. Pak. Waduh, itemnya hilang loh. Hey, nggak bisa buka pintunya. Saya nol. Wah, semuanya jadi gila. Oh no, ada bunyi. Ada yang mati lagi. Ya, si X-Men mati guys, cuman gue kagak bisa nonton. Nah, mati dia. Ya ampun, pintunya nggak bisa dibuka lagi. Buset, susah banget loh di map ini kalau difficulty 3. Susah, woi. Hantunya agresif banget jadinya. Itu. Hantunya itu. Astaga, ada yang mati lagi. Ya, si Vimo mati kali ini. Oh, tidak. Pemain pro kita mati, guys. Tinggal Roblox Gamer sekarang sendirian di situ. Gua kagak bisa buka pintunya. Kagak bisa. Ya, Roblox Gamer mati ini kayaknya, guys. Pintunya itu kekunci. Nah, hantunya di belakang lu. Di belakang lu. Lari. Lari. Keluar, buruan. Buruan. Ya, nyangkut dia. Oke. Vimo mati, guys, di situ, guys. Waduh, gue coba turunkan spirit book dulu. Kayaknya EMF nggak ngaruh ya, atau gimana sih? Demon terus. Ya, jangan-jangan demon lagi ya. Tapi kenapa hantunya lain? Bentuknya kayak zombie, Vimo. Dia beda. Oh, gitu. Jadi, bentuk hantu itu nggak nentukan jenis hantunya. Oh, datang lagi! Buka! Ada yang berbisik ke gua. Gua lari. Astaga, difficulty 3 susah, guys. Asli susah. Gua kalau pakai Robux bisa free cam loh, guys. Bisa free cam nih. Gua bisa tembus dinding. Tapi Bunyi apa itu? Kepala gua hilang, guys. Ten, coba lu senter ke badan gua, Ten. Tuh, kepala gua hilang. Kepala gua hilang, guys, kalau pakai free kamera. Kalau kita hidup pakai Robux itu kepala kita terbang sendiri. Oke, gua coba kembalikan lagi. Nah, biar jelas ya. Gua tunjukin ke kalian. Ya tadi dia teriak, gua tahu. Nih, guys. Kalian lihat ya. Tuh, kepala gua bisa lepas dong. Kayak gitu, guys. Kacau ini gamenya. Iya benar, dia ada teriak. Ini difficulty-nya kalau 3 susah banget, guys. Asli susah. 2 hours later. Udahlah. Nggak bisa, guys. Santunya agresif banget katanya. Berarti demon lagi nih. Ya udah, kita pilih demon lagi ya. Oke, sekarang kita berada di dalam bus. Oke, jadi pelajaran ini, guys. Kalau kalian main di prison, gue lupa pilih evidence-nya loh. Iya, gue lupa pilih evidence-nya. Astaga, demon lagi hantunya, guys. Parah. Dan ini udah jam 11 malam, guys. Gue lupa pilih evidence-nya tadi. Nggak dapat duit gue jadinya. Kurang asem dah. Ini kalau udah hantunya itu demon, agresif banget, guys. Dan kita udah coba 2 kali di prison, tapi gagal mulu. Jadi buat teman-teman kalau mau main di prison ya, difficulty-nya mungkin diturunin aja. Mungkin 2 atau 1 dah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Hayogo, tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video menarik yang lain. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini. Gua berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video. Bye! I can't fly.